saya sekarang sudi tanya ni dia, Dato' Aida. Yang satu-satunya penerbit wanita yang always kontroversi. Pandai. Kau lah selalu buat kontroversi. Manja-manja je. Gitu. Okey, tak apa. Hari ni saya nak bertanya dengan Dato' Aida berkenaan dengan filem Ratu Kalajengkingnya tu. Macam mana progresnya? Ke propa je filem tu? InsyaAllah 1 Mei nanti kita akan mulakan penggambaran sebanyak 36 orang. Semua pelakon A+ semua akan membintangi Ratu Kalajengking. Dan juga kita terbangkan firman khas daripada Indonesia. Firman yang penyanyi tu? Ya, yang kehilangan tu. Because what, insyaAllah ada rezeki kita nak masuk pasaran sana. Banyak bajet Dato' Aida? Ke ada mana-mana orang yang inject duit? No, Aida selalu every time my money. I don't know how to ask people money, okay? Kita kena kerja kuat, cari duit sendiri, okay? Jangan harap duit orang. Jangan harap duit orang, okay? Okay, Kaida, bercakap dengan Ratu Kalajengking tu, berapa sebenarnya kos keseluruhan? Okay, kalau nak kira, bajet original kita nak spend termasuk CGI adalah 6 juta. Tapi kita berbincang, hasil perbincangan dengan geng-geng producer. Okay, kita punya kepakaran untuk buat CGI. Apa yang I nak tu, because bayangan I adalah seperti Scorpion King. Ke yang badan Scorpion, kepala manusia yang fighting. Itu satu scene saja, 1 million. Lepas tu, bila masuk hutan, 3 ekor harimau fighting berlari geruduk-geruduk panjat sana sini pun 1 million. So kos CGI saja dekat 3-4 juta. So disebabkan kepakaran kita, takut kita dah buat skrip kita dah okey, so disebabkan CGI takut mencacatkan cerita, so I dah cut off bajet CGI tu. So sekarang ni working title kita dalam 3 juta. So CGI tu dalam Malaysia ataupun hantar ke overseas? Sebab ada orang yang tak percaya kah CGI dekat dalam negara kita ni. Of course lah, kalau nak best kita pergi overseas. Cuma kadang-kadang kita ni kita nak mengetengahkan kita punya orang cakap apa, kita punya teknologi daripada Malaysia lah, betul tak? Kalau kita tak support dia orang, siapa lagi? Tapi kadang menduka ceritakan jugalah daripada CGI. I dah jumpa dalam 4-5 orang. Kadang-kadang okay, macam cerita Ratu Kalajengking dulu I dah buat dekat TV3 tau. Dulu untuk satu scene yang skopi yang keluar daripada mulut tu kan, scene tu I bayar untuk drama dalam RM6,000. Tapi bila sebut nak dijadikan filem, dah just RM100,000 lebih untuk that scene. Crazy tak? Bagi I yang tu amat menyedihkan lah. Because why? We supposed to help each other lah, betul tak? Janganlah terlalu menekan. Dulu ada grant CGI, okay no? Grant CGI dah tak ada kan? So kita nak buat the best. And this is my first film. Of course I want the best. I nak tunjuk the best. So jaga. Kiranya production akak tidak kisah untuk berhabis untuk first project ni? Yeah, of course. Because this is my first film. And then I dah ada my own branding. So I tak nak nanti orang cakap, oh I dah buat film. Tengok, oh my, sedih. I kalau boleh, I nak all out kan, yes. Macam CGI tu. Kalau boleh I nak biar jadi macam Scorpion Queen I tu, Ratu Kalajengking I tu macam Scorpion King. Tapi itulah disebabkan tenaga kemahiran kita takut tak sampai, dan juga bajet terlalu amat bagi I kan. No, bagi bajet yang diorang request kadang kita punya ni kat lokal kita ni untuk sisi aja, oh my god, ibarat macam kita hire orang overseas pun kita dapat the same budget kan. Tapi bila dipikirkan market kita ni, I cut off lah budget CGI tu. Biarlah impian tu menjadi impian sahaja. Tapi bila bercakap pasal filem tu juga, buat tangan pertama, adakah Kak Aida akan duduk dekat location sebab nak tengok biar hasilnya orang kata berbaloi? Kan ada orang mungkin sebagai producer dia serahkan sepenuhnya kepada pengarah dekat location. Kalau tak, akan pergi dekat location ni? Yang tu mungkin masa firman turun, dan insyaAllah kalau ada rezeki, Datuk Vida pun akan sama join satu scene saja. Irma Fatimah 3 scene, Zaidi Omar 1 scene. So hebat-hebat eh? Zanawi, memang semua pelakon A+ yang ambil kan. Jadi kemungkinan ada a few scene lah yang I akan turun. Cuma I tak 100% concentrate, because so I dah ada team yang dah biasa kerja dengan I dah bertahun-tahun, dan director pun badar, which is dah selalu kerja dengan I. Cuma I confident with my script. So my script, I know my script. So I dah bagi team yang I percaya untuk buat. Okay lah, untuk buat kan. Sesekali I turun lah tengok kalau ada sisi yang besar. So kita tunggu filem ni siap. Adakah ia akan jadi filem kontroversi untuk 2019? Yeah. Kita dah tahu kan. Okay, itu filem kita tinggalkan. Okay, ramai juga dah tahu sebenarnya Kak Aida ni ada satu channel dekat Hip TV. Salam HD. Salam HD. Hip TV dah tak ada, dah tukar. Dekat Unify kan. Unify TV. So satu-satunya producer yang ada saluran dekat
apa ni session TV kak. So mungkin tahun ini dan juga tahun depan apa perancangan terbesar untuk Salma HD sendiri? Perancangan kita alhamdulillah waktu sekarang ni kita dah bekerjasama dengan Brunei, dengan Singapura dan insya-Allah kami sure dengan Indonesia dan juga Kazakhstan. Buat masa sekarang ni Brunei, Singapura memang dah beli konten Salam HD dan in future insya-Allah kami sure ada Indonesia dengan Kazakhstan, Pakistan, kita akan kerjasama lah. So sibuk-sibuk kerja tu memang dah tak ada, memang single dan tak ada siapa-siapa lah. Sebab kalau busy tu siapa nak tahan dengan kaedah ni? Ya, of course. Dan sebenarnya I memang tak ada masa untuk feel-feel ni kan sebenarnya. Hari tu kata ada Datuk. Itu Datuk fantasi biasalah create just untuk menutup gosip yang dikatakan ada hubungan dengan dot-dot-dot. So I don't like because benda tu tak betul kan. Ini sebenarnya Sudir yang buat cerita, dia tanya I. So tak, I, kita tanya dia jawab. Tapi dia cakap kalau ada jodoh, I cakap kalau ada jodoh nampak macam mana. Tapi I dah beritahu dia beza 17 tahun, I tak mampu nak bagi anak. Takkanlah I nak. Lepas tu dia tanya jahat tau. Dia cakap kalau ada jodoh, so what should I say? I cakap kalau ada jodoh nampak macam mana. Lepas tu terus dia tulis gosip besar penutup 2017. Aida tidak tolak jodoh dengan orang muda. Engkau lah jahat buat cerita. Tak apalah, okay. Tapi bila kita bercakap pasal jodoh ni, kek Aida memang ada tak keinginan untuk berkahwin sekali lagi? Of course, siapa tak ada keinginan. Because I dah 6 tahun bersendirian, which is kadang-kadang memang rasa sedih tau tak. Kadang-kadang bila balik rumah, dah layan anak, dah tidur semua, so I sorang-sorang. Ke sebab orang takut nak dekat dengan Kak Aida sebab ialah dengan title Datuk tu? No comment lah about that one. Cuma sekarang ni I serah kepada Allah lah semua kan. Kalau ada jodoh ada lah, kalau tak ada pun it's okay lah, I redo. So tapi tak nak cari anak ikan lah Anak ikan? Macam aku cakap lah, kalau ada jodoh kena macam mana kah? Tapi kalau boleh biarlah sama yang ada kerjaya sendiri. Takut nanti kau orang cakap nak kat I ni semua because of my money, that's all. Yelah nak kikis kan? That's why lah kan. Aduh, tak apa, kita doakan jodoh siapa yang bakal menambah hati Dato' Aida kita. Dan kita doakan semoga Kak Aida berjaya dalam bidang penerbitannya. Dan ada apa-apa lagi nak beritahu dekat peminat yang terbaru? Yang terbaru nanti bulan puasa, andainya tak day 2, nanti jangan lupa pada bulan puasa untuk slot Samarinda di TV3 dan juga slot Dahlia Jumaat Sabtu Ahad 6:30 petang Cik Sempurna. So ada dua untuk raya nanti di TV3. So kepala kawan-kawan yang tengah tengok ni yang nak job tu, adalah bodek dia. Bodek Sudir. Bye, kita jumpa lagi dalam video selanjutnya.